Ya, selamat datang di Pertamax7.com channel. Pada hari Jumat 26 Juni 2020 sore hari, saya mendapatkan info menarik bahwasanya di tengah pandemi saat ini, akhirnya setelah diundur berbulan-bulan, Kawasaki Motor Indonesia akan segera meluncurkan Kawasaki Ninja ZX25R. Ya, mobil terkencang di kelasnya. Infonya singkat, Kawasaki Ninja ZX25R akan di-launching secara daring alias secara online 2 pekan lagi, tepatnya 10 Juli 2020 pada pukul 15.00 WIB. Dan karena ini launching digital ya, akan ditayangkan secara live di akun YouTube Kawasaki Motor Indonesia, tepatnya di Kawasaki Indonesia. Jadi ingat ya, 10 Juli 2020 besok akan resmi di-launching Kawasaki Ninja ZX25R. Tentu ini akan menjadi kabar gembira karena motor ini akhirnya akan di-launching, yang nantinya akan segera dibuka resmi inden online-nya, inden resmi dari Bongar. Yang menarik atau yang ditunggu-tunggu dari acara launching ini adalah, yang pertama adalah harga. Harganya berapa? Tentu akan di bawah 200 juta rupiah. Terus yang kedua ada varian apa aja. Yang pertama ada varian standar alias non ABS dan ada varian ABS. Yang ditunggu yang ketiga, selain harga, varian yang penting adalah spesifikasi mobil terkencang di kelasnya ini. Menggunakan mesin 4 silinder garis 250cc, DOHC 16 klep. Raungannya kenapa standar udah serem? Knalpot racing, tapi powernya berapa gitu kan? Gosipnya sih powernya sekitar 49-an horsepower pada 15.000-an RPM dan torsinya di 21 ya kalau nggak salah Newton meter pada 12.500 atau 13.000 ya. Pokoknya ya wes, daripada nggak launching, mending di launching online seperti ini karena mengingat keadaan COVID seperti ini ya. Daripada nggak launching, tambah mundur. Inilah titik terangnya 10 Juli 2020. Pastikan nonton ya. Saya tentu nonton untuk cari info terlebih harga dan spesifikasi. Ya wes, itu aja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah tayang di Pertamax7.com. Infonya, mantap.